dari Bunga Narkoba ini untuk senantiasa aktif ya dalam kegiatan-kegiatan melawan ancaman bahaya narkoba. Dan kami doakan semoga Bapak mendapatkan umur yang barokah dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan Bapak Ibu keluarga besar BNN Malang, wabil khusus Bapak Bambang yang sedang ulang tahun, Bapak Ibu hadirin semua, anak-anak keluarga kita semua, kedua orang tua kita, baik yang masih sehat maupun yang telah wafat. Al-Fatihah. Bapak Ibu berdoa, ngemut banyu belum tak lep celegup sampai enggak tahu kalau saya mau. Oke. Kenapa buah itu rahasia? Saya ngomong sama adik-adik mas-mas, aku rek ngoso terus padahal saya tidak bagus, gak tahu poso, sampai gak tahu kalau saya gak poso. Sampai ngomong pasien saya gak puasa, padahal sampai puasa terus saya gak tahu. Yang tahu puasa seseorang atau tidak, itu hanyalah Allah. Kue terus ngomong mas, gak kuat, padahal gak poso. Nah, gue tuh sehat, gue berapa-apa tangan. Tapi poso juga ada loh. Puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Yang tahu puasa atau tidak seseorang itu hanyalah Allah. Makanya puasa ini dibebankan kepada amanu, orang yang beriman gitu. Sampai-sampai Allah itu mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal perbuatan kebaikan anak Adam itu pahalanya saya kembalikan untuk orang itu. Tetapi kalau puasa fa illa siyam, kalau puasa tidak, fa innahu li, kalau puasa itu untuk aku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahalanya orang yang berpuasa.